ini kita mencari lubang ular kobra ya. Ini tidak jauh dari jalan, pinggir jalan. Jadi menurut keterangannya orang-orang ini sering menemukan ular kobra di dekat-dekat sini ya. Jadi kita coba mencari di mana letak sarangnya. Jadi ini banyak sekali semak-semak lurka dan kita harus berhati-hati. Nah, ini ada sebuah lorong ya, terparit. Nah, ini biasanya ular kobra sangat menyenangi tempat-tempat seperti ini. Kita harus tetap waspada. Kita akan cari nanti di mana letak lubangnya. Kita coba mencarinya, siapa tahu ketemu ya. Di mana letak lubang ular kobra ini? Dan di tempat-tempat seperti ini dia juga sering menginap. Ini kita temukan, yaitu orang sini namanya ulat senamping ya. Jadi ulat ini jika tersentuh lumayan katalnya. Tapi ada tip dari saya jika terkena ulat bulu ini ya, cara tradisional saya untuk mengobatinya yaitu jangan disentuh dan jangan digaruk ya. Kalau seperti ini gunakan air ludah saja ya, gosok di bagian yang kena dan jangan digaruk. Itu dia akan kembali sembuh dan tidak bengkak. Nah, itulah percayaan orang kami sini jika terkena ulat ini ya. Nah, ini lubang katal nih, ini beracun. Kita teruskan lagi mencari lubang ular kobra. Nah, sepertinya ini ada satu ya. Nah, ini dia. Nah, ini. Wah, ini lumayan besar ini lubangnya. Jadi di sini sering sekali ditemukan. Bahkan hampir setiap hari ya. Menurut keterangan orang sini, ini hampir setiap hari menemukan ular kobra. Baik anakan maupun indukannya. Nah ini lagi. Coba kita lihat. Ya, betul sekali. Ini lubang ular kobra ini. Nah, kita harus hati-hati. Nah, ini terdapat satu lubang ular kobra yang lumayan besar. Ini sepertinya ada bekas garis jalan ya. Ini sepertinya ada di dalam ini. Cuma kita tidak membawakan alat lengkap untuk membongkarnya. Karena sini kita hanya melihat untuk mencari di mana sarangnya saja. Wow, ini lubangnya lumayan dalam ini. Lumayan besar. Ini sepertinya baru ini. Kita coba cari lubang ular kobra yang lain lagi. Dan di tempat-tempat seperti ini juga itu rawan ya, ular kobra. Coba lihat. Di bawah tempat seperti ini biasanya dia sering bersembunyi. Nah, sepertinya itu ada satu lagi. Wow, ini lumayan besar ini. Nah, ini dia. Nah, ini lubang ular kobra ini. Kita coba lihat. Nah, ini lubangnya lumayan besar ya. Nah, ini bentuk dari lubang ular kobra ya. Jadi kawan-kawan jika menemukan tempat seperti ini harap hati-hati ya. Ini udah dipastikan nih lubang ular kobra ini. Coba cari yang lain lagi. Biasanya bekas gundukan-gundukan tanah seperti ini dia sang bersarang. Ini juga lubang ular kobra, tapi ini udah lama tinggalkan ini karena lumutnya sudah tebal. Nah, ini kita temukan satu lagi yaitu lubang ular kobra. Ini lumayan besar.
Jadi berhati-hatilah jika menemukan tempat-tempat seperti ini. Nah, ini lubangnya. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Ikuti terus petualangan saya untuk berburu hal-hal unik dan menarik, baik di kota maupun di hutan. Ya. Terima kasih.